فخرج يوما صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر النساء، إني رأيتكن أكثر أهل النار. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke hadapan para sahabatnya dan mengatakan, wahai kelompok manusia, wahai para perempuan, kebanyakan orang-orang yang masuk neraka adalah perempuan. Qalat ahad nisa' as-sahabah, ya Rasulullah, limadha nahnu akthar ahli an-nar? Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan dan menunjuk tangan dan bertanya, wahai Rasulullah, apa sebab kami perempuan banyak di dalam neraka? Qal inna kunna takthirna al-la'na wal-'iyadu billah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan perempuan tersebut, karena sesungguhnya perempuan itu paling banyak sifatnya melaknat atau menyambat-nyambati seseorang. Wa takfurna al-'ashir, dan sering dan tidak bersyukur kepada suaminya. Makna al-'ashir az-zawj. Makna 'ashir yang disebutkan beliau adalah suami. Taqul ma ra'aita minka shay' wa la ataita li bi shay' wa huwa ya'ti laha bil asya'. Sering perempuan itu mengatakan kepada suaminya, kenapa begini, kenapa cuman ini, kenapa begini saja, padahal suaminya sudah bersusah payah memberikan semua yang ada di hadapannya. Wa antum masyaallah inda qira'at hadhihi al-hadrat al-mubarakah yaslah Allah qulub al-hadirin wal-hadirat. Kita semua bersyukur kepada Allah, semoga dengan berkah kita membaca hadrah basaudan semua hati kita diperbaiki oleh Allah. Man habara ila hadhihi al-hadrah wa 'alayhi qalilun min adh-dhunub yaghfir Allah jami'a adh-dhunub insyaallah. Barang siapa hadir di majlis pembacaan hadrah basaudan, apabila dia memiliki dosa, maka Allah akan hapus semua dosanya. Man kanat laha hajah minkunna wastahdharataha fi hadhihi hadrah istajab Allah laha insyaallah. Dan barang siapa yang memiliki hajat, baik hajat dunia maupun akhirah, maka ketika hadir di hadrah basaudan, Allah akan kabulkan hajat-hajatnya. Wa antum qara'tum fi hadhihi hadrah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Kalian semua membaca di dalam hadrah basaudan, ya arhamar rahimin, duhai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. ورد في الحديث أن من قال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلا أقبل عليه ملك يقول إن الله أقبل عليك سل ما شئت يستجيب الله لك. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa membaca ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali, maka Allah akan menjadikan sebuah seorang malaikat yang menyampaikan kepada kita bahwa semua hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Wa antunna barakallahu fikunna labudda an taj'alinaka wirda min qira'ati al-Qur'an. Dan hendaklah kepada kita semua untuk sering daripada membaca Al-Qur'an. Walau fil yawm walau juz'un min al-Qur'an. Sekalipun dalam sehari sedikit daripada Al-Quran. Naj'alana wurd min la ilaha illallah. Dan kita jadikan wirid atau bacaan di mulut kita la ilaha illallah. Walau fil yawm mi'ata marrah. Sekalipun dalam sehari cuma 100 kali. As-salatu 'ala an-nabi mi'ata marrah fil yawm. Begitu pula salawat kepada Nabi Muhammad 100 kali setiap hari. Al-istighfar mi'ata marrah fil yawm. Dan begitu pula membaca istighfar meminta ampun kepada Allah minimal 100 kali dalam sehari. بعض الشابات من يوم تصبح إلى أن تمسي على الفيسبوك وعلى الإنترنت وعلى الواتساب. Sekarang banyak perempuan muda menggunakan waktunya habis di Facebook, Instagram dan WhatsApp. مشغولة بالإنترنت بالواتساب بالإنستغرام ساعة ساعتين ساعات. Dihabiskan waktunya di dalam internet dan lain sebagainya, 1 jam, 2 jam, bahkan beberapa jam. Idza kana fi khair fa huwa fi khair. Kalau seandainya dia membuka internet dalam kebaikan, maka itu kebaikan. Wa in kana fi ghair dhalik wal 'iyad billah fa huwa al-'ar wal nar. Akan tetapi jika seandainya dia buka internet, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya, di dalamnya ada keburukan atau kemaksiatan, maka itu adalah menjadi dosa dan neraka akhirnya. Jika kan tersmak di Facebook atau Instagram, muhadarah,
anasyid diniyah fi madhi Rasulillah, fahada kullu khair wa barakah. Apabila kita membuka internet, YouTube dan lain sebagainya, ada ceramah di sana, ada syair, ada pujian-pujian terhadap Rasulullah, maka itu adalah kebaikan dan keberkahan. Lakin la ba'd an-nisa tastahmil hadha fi ghair ma yardi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak daripada perempuan membuka sebuah internet sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. La bud an yakun waqt al-internet waqt al-Qur'an waqt al-salah waqt al-tasbih. Ma kullu internet ma hadha? Hadha mas'ala mashkila hadha. Harus kita semua mengatur waktu kita ini untuk internet, kemudian ini untuk baca Quran, ini untuk zikir dan lain sebagainya. Jangan waktu kita semuanya harus habis dengan HP dan internet. Inda al-Quran wa inda al-zikri wa inda al-istighfar malas. Ketika kita hendak membaca Quran, hendak berzikir, hendak membaca wirid-wirid yang lain, malas di sini. Wa inda al-internet ma fi malas, kubi yashrab kubi likay la yanam. Akan tetapi ketika hendak membuka internet, YouTube dan lain sebagainya, hapun aja minum kopi supaya kada guring. Ya, la budda an yakun hadha fi ta'atillah, nakun nasyidin, la nakun malas. Harus kita di dalam taat kepada Allah, semangat, jangan malas di sini. Wa nastaghil awqatana fi ta'atillah, dan kita habiskan waktu kita dalam taat kepada Allah. Lana la budda an namut, karena kita semua pasti akan mati. La budda an nukhrij min hadhihi dunya, kita akan keluar dari dunia yang fana ini. Hal yujad ma'ana a'mal salihah, apakah kita sudah memiliki amal-amal yang baik? Hal ma'ana sadaqah natasaddaq 'ala al-fuqara wal masakin, apakah kita sudah memiliki sedekah yang kita sedekahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin? Hal naquma min al-lail, apakah kita sudah bangun malam? Kanat sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyyah, adalah sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyyah. Kanat tuqum al-lail kulla taqra al-Qur'an, beliau radhiyallahu ta'ala anha bangun di malam hari dan salat dan membaca daripada banyak Al-Qur'an. Wa hiya imra'atun, padahal beliau adalah seorang perempuan. Yurwa annaha khatamat 15,000 khitmah fi qabriha, bahkan diriwayatkan bahwa sayyidah Rabi'ah al-Adawiyyah sudah menghatamkan Al-Qur'an di kuburnya sebanyak 15 kali. Hadi fi zaman at-tabi'in, beliau radhiyallahu ta'ala anha berada di zaman tabi'in. Tabi'in adalah muridnya sahabat Nabi. Nahnu la nastati' an naqra fi akhir al-lail juz' min al-Qur'an, malas naum. Kita semua di sini membaca Al-Qur'an satu juz saja hendak guring, kada kawa di sini ngantuk guring. Wa ba'dhum 'an salatil fajr kaslan, dan kadang di sini sembahyang subuh pun hendak sembahyang subuh pun koler. Al-bayt alladhi tashrid 'alayhi asy-syams wa lam yusalluna al-fajr, fa hadha al-bayt wal 'iyad billah yasbihu mal'un. Kalau seandainya ada rumah yang rumah tersebut, orang di dalam rumah tersebut sembahyang subuhnya sudah timbul matahari, habis sudah waktu fajar, maka ketahuilah rumah tersebut dilaknat oleh Allah. La bud an taqif auladaha wa taqif zawjaha lis-salah. Harus daripada kita semua, wajib kita semua membangunkan suami kita, membangunkan anak-anak kita untuk melakukan salat. Idza kanat al-mar'ah fi al-hayd, hal yajuz laha an tahdhur al-hadra? Apabila seorang perempuan dalam keadaan haid, seandainya perempuan dalam keadaan haid, beliau bertanya, apakah boleh perempuan haid membaca hadrah bersaudan? Naam, idza kana fil masjid la yajuz. Boleh di sini, tapi jangan di dalam masjid, itu kada boleh. Idza kanat al mar'ah fi al haid takthir min subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apabila kita sedang haid, perempuan sedang haid, maka hendaklah memperbanyak tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Istahabba ba'd as-salihin anna idha atatha al-hayd وقت صلاة الفجر استيقظت تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر صلاة الظهر سبحان الله الحمد لله أكبر العصر المغرب العشاء هكذا. Para ulama mensunnahkan, ini ulun aja nih baru tahu nih. Para ulama mensunnahkan kepada perempuan yang sedang haid, karena perempuan sedang haid kan kada kawa sembahyang subuh, zuhur dan asar. Akan tetapi sidin tetap bangun waktu subuh. Jangan guring mentang-mentang haid guring, jangan, tetap bangun dan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar sebagai gantinya salat. Kena zuhur gitu pulang, asar gitu pulang. Wa hakadha. Al-mar'atu idza kanat fil hayd yuhram 'alayha as-salah, as-siyam, قراءه القران مس المصحف المرور في المسجد هذا حرام على الحائض والنفساء
Dan apabila perempuan itu sedang haid atau sedang nifas, maka diharamkan kepada perempuan tersebut salat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, lewat di dalam masjid, dan seterusnya. نعم المرأة لا يجب عليها قضاء الصلاة ليس عليها قضاء الصلاة إذا كان في الدورة الشهرية. Apabila perempuan itu haid maka perempuan itu kada wajib mengqada sembahyang. Lakin yajib عليها صيام شهر رمضان. Tetapi kecuali perempuan itu haid lalu ia kada puasa bulan Ramadan maka ia wajib mengqada puasa bulan Ramadan. ومن كان عليها قضاء من الشهر الأول الأفضل أن تصوم في شهر رجب لأن الأجر يتضاعف. Apabila kita semua di sini memiliki hutang atau qadaan di dalam bulan Ramadan tadi, maka hendaklah diqada di bulan Rajab ini. Kenapa? Karena pahala orang beramal soleh atau puasa di bulan Rajab itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi hadhihi sa'ati mubarakah. Ya Allah, berkahilah kami berkumpul di dalam waktu yang penuh dengan keberkahan ini. Waj'alha min abraka sa'at. Jadikanlah ya Allah waktu ini adalah waktu yang penuh berkah kepada kami ya Allah. بارك لنا في رجب وشعبان يا الله berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Syaban balighna syahr Ramadan sampaikanlah umur kami dalam keadaan sihat wal afiah ke dalam bulan Ramadan wa'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa qira'ati al-Qur'an dan tolongilah kami untuk melakukan puasa di bulan Ramadan dan beribadah di malam harinya dan selalu membaca Al-Qur'an Allahumma ij'al al-hadirat fi hadha al-majlis ma'a Khadijah al-Kubra wa Aisha ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra fi jannat an-na'im ya Allah. Ya Allah, jadikanlah seluruh perempuan yang hadir di majlis ini ya Allah, ketika dia masuk ke dalam kuburnya dia bersama Sayyidah Khadijah, bersama Sayyidah Fatimah, bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam surga kelak. Allahumma barik fil hadirin wal hadirat. Ya Allah, berkahilah kami semua yang hadir di majlis ini. Allahumma bla hadhil qulub bil iman. Ya Allah, penuhilah hati kami semua dengan iman. Allahumma bla هذه القلوب الخشيه واليقين يا الله penuhilah kami hati kami semua ya Allah dengan ketakutan kepadamu dan yakin kepadamu Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma ya Allah jadikanlah perkumpulan kami adalah perkumpulan yang dipandang dengan rahmatmu ya Allah wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma dan pisahkanlah kami dari majelis ini akan tetapi engkau pisahkan kami dalam keadaan pandangan dan penjagaanmu ya Allah wa la taj'al فينا ولا معنى شديا ولا محروما يا الله يا Apabila ada pertanyaan insiden maka boleh bertanya insiden. Ada pertanyaan bahasa Banjar aja bahasa Banjar. Ya, silakan. Pakai mikrofon atau bisa belakang. Masya Allah, jisirin, ketika hujan itu turun, apalagi hujannya yang begini, bukan hujan azab, tapi ini adalah hujan yang tanda doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya ada dua doa yang kada bakal ditolak Allah, yaitu doa ketika azan kemudian ia berdoa, dan ketika turun hujan kemudian ia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya amin. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita untuk mencintai segala sesuatunya karena Allah? Okay.
Jadi cara kita mencintai semuanya karena Allah adalah hati kita harus diikhlaskan untuk Allah dan kita selalu beramal kebaikan. Ketika kita membaca hadrah basaudan misalnya atau hadir acara maulid misalnya, kita harus berniat, ya Allah, ulun hadir di majlis semacam ini hanya untukmu ya Allah. Apabila kita hadir di majlis maulid, kita niat, ya Allah, ulun cuma hadir di majlis maulid, cuma niat satu, yaitu karena Rasulullah, cinta Rasulullah. Masya Allah. Beliau memuji kepada kita semua orang Indonesia aja Sidin, sebagaimana Sidin sudah jalan ke Malaysia dan lain sebagainya. Sidin mengatakan orang-orang Indonesia, laki-laki maupun perempuan, semuanya adalah para pecinta kepada para solihin, dan aku sudah menyaksikan itu semua. Beliau melihat kita orang-orang Indonesia semuanya mencintai kepada ulama, memuliakan kepada ulama, betul-betul beradab kepada ulama. Semuanya ada di Indonesia. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang lain? Semoga Allah memberkahi orang yang bertanya tersebut. Ada pertanyaan lain? Masya Allah, semuanya sudah alim sebetulnya sih dia. Amin. Ada lagi ya, silakan. Ya. Apa itu karomah? Kep? Apa itu karomah? Oh, ma makna karomah? Hakikatul karomah, kep hai? Hakikatul karomah al-istidamah. Hakikat karomah atau inti sari daripada karomah, karomah itu adalah sesuatu yang kada biasanya terjadi. Nah, ini karomah namanya. Nah, yang paling hebat karomah di sini adalah kita istiqomah dalam kebaikan. Seperti istiqomah hadir di majelis, bahkan kalau bisa istiqomah dalam duduknya, itu luar biasa. Allah menjadikan namanya mu'jizat itu untuk para nabi. Allah menjadikan karomah untuk para awliya Allah. Dan Allah menjadikan ihanah namanya kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah dan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Di zaman Rasulullah Sayyidina Qatadah, ainahu fil harb kharajat bisayf. Di dahulu di zaman Rasul ada Sayyidina Qatadah, matanya ini keluar daripada tempatnya. Wahai Rasulullah, ulun kada kawin, kada kawa kawin karena bibinian kada dengar nak lawan ulun, mata ulun nang kaini nah. Al-asbir walak al-jannah. Jar Sidin, sabar, insyaallah ikam dapat surga insyaallah. Ya Rasulullah, urid sintain, urid aini wal jannah. Tapi ya Rasulullah, ulun hendak dua, hendak mata ulun kembali dan ulun hendak juga surga. Kemudian Rasulullah SAW mengambil matanya Qatadah dan diandak oleh tangan Nabi SAW yang mulia kepada tempatnya. Kemudian mata Qatadah pun kembali seperti semula. Masya Allah. Ini namanya mu'jizat namanya. Ketika Musailamah Al-Kadzab mengaku, aku adalah Nabi. Kemudian ya Allah. Kemudian ada seseorang mengaku mengadu kepada Musailamah Al-Kadzab, wahai Musailamah, kan Nabi ini kisahnya. Ulun ni mata ulun ni kabur-kabur, sudah kada tapi berfungsi. Tolong baikiakan kayak Nabi dahulu, kayak Rasulullah dahulu. Lalu Musailamah Al-Kadzab menjawab, ya sekali tambah buta orang itu. نعطي الكرامة لشيخ عمر المبارك هذا يعتبر الجد لنا من جهة الأب ومن جهة الأم. Nah, Sidin hendak menceritakan tadi yang Musailamah Al-Kadzab itu ihanah namanya. Apa ada pun Rasulullah itu mukjizat namanya.
Nah ini karomah Sidin, ini seperti yang terjadi pada kakek Sidin, kayak Sidin dari jihad mama dan jihad abah, ada pada tuan Sidin namanya Syekh Umar Al-Mubarak. Sayyidina Umar Al-Mubarak ini sejaman dengan Faqih Al-Muqaddam. Seribu tahun yang lalu di sini. Dan Syekh Umar Al-Mubarak kai Sidin ini, pada tuan Sidin yang bernama Syekh Umar Al-Mubarak ini, kalau disambung lagi ke atas itu tersambung dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Berarti kai Sidin juga berarti. Suatu hari Sayyidina Umar Al-Mubarak ini tulak berhaji ke Mekah, kemudian tulak pulang ke Madinah ziarah ke kubur Nabi. Kemudian beliau ketika sudah berhadapan ke di makam Nabi, beliau membaca qasidah yang begitu indah yang isinya memuji kepada Nabi Muhammad, memuji kepada Sayyidina Abu Bakar, memuji kepada Sayyidina Umar. Kemudian ada datang seorang laki-laki yang mendengar qasidah yang beliau baca kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi tadi. Kemudian laki-laki yang mendatangi ini, beliau Syekh Umar Mubarak ini mengatakan, wahai Syekh, pian hakunlah jadi tamu ulun ke rumah ulun setumat, hendak ulun jamu, pian hendak ulun muliakan pian. Kana hadha ar-rajul min asy-Syi'ah ar-Rafidhah alladziina yatakallamuna 'ala sahabat Rasulillah. Ternyata laki-laki yang mengajak beliau ke rumah ini adalah orang yang jahat, yaitu orang Syiah Rafidhiyah yang sifatnya adalah benci kepada sahabat-sahabat Nabi. Akhadahu ila al-bait jalan-jalan bil Indonesia. Kemudian beliau kemudian Yersinin diambillah tangan Syekh Umar Mubarak, bahasa kitanya digandeng, dibawa jalan-jalan Yersinin tadi. Dibawa jalan-jalan ke rumah si yang hendak menjamu tadi. Kemudian masuklah ke rumah bersama Syekh Umar Mubarak. Kemudian si pemilik rumah ini tadi mengambil pedang dan gunting. Allah. Kemudian Yersinin, laki-laki yang jahat ini, orang Syiah ini, yang benci kepada sahabat Nabi ini mengatakan, wahai Syekh, pian pilih, pian hendak ulun sembelih kah gulu pian, hendak ulun gunuh kah, atau hendak ulun potong kah lisan pian dengan gunting ini. Maka Syekh Umar Mubarak mengatakan, harus aku memilih satu, salah satu di antara keduanya. Ya akhir Yersinin, baik, pil, aku memilih untuk dipotong lisan saja. Kemudian lisannya Syekh Umar Mubarak dipotong sebab Sidin sudah memuji kepada Sidin Abu Bakar dan Sidin Umar, dan lisan Sidin dipacul dan diandak di tangannya Syekh Umar Mubarak. Kemudian Syekh Umar Mubarak pun keluar dari rumahnya dengan keadaan sedih, sakit hati dan duka cita. Kemudian beliau pun membawa lisannya ke kubur Nabi lagi. Kemudian beliau di hadapan kubah Nabi mengatakan dengan hatinya, berkata kepada Nabi dengan hatinya, karena beliau sudah kada kawa lagi berpandir, lisannya sudah kada dak. Wahai Rasulullah, beliau mengatakan dengan hatinya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya lisanku dipotong oleh orang yang jahat dengan sebab aku memuji kepada engkau, memuji kepada Sayyidina Abu Bakar, memuji kepada Sayyidina Umar, akan tetapi hasilnya lisanku dipotong. Kemudian beliau pun kecapean setelah dan merasakan kesakitan yang begitu luar biasa, beliau pun tertidur di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun melihat di dalam mimpinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan